Inilah Pantai Cemara yang lebih dikenal warga dengan sebutan Pantai Kupu-Kupu di Desa Lembar, Kabupaten Lombok Barat, yang berhasil menghipnotis pengunjung dengan keindahan panorama pantainya. Sejak dibuka pada akhir tahun lalu, kawasan wisata ini mulai ramai dikunjungi karena menawarkan spot wisata pantai yang sejuk dengan suguhan ombaknya yang tenang. Tidak hanya itu, gugusan pegunungannya yang berdekatan dengan lokasi penyeberangan kapal menambah keindahan panorama alam yang mampu memanjakan mata pengunjung. Tak heran jika para pengunjung yang datang kebanyakan memilih untuk berkemah. Selain karena lokasinya yang dekat dengan perkotaan, biaya untuk bermalam di Pantai Kupu-Kupu juga cukup murah, di mana pengunjung hanya dikenakan biaya parkir motor sebesar Rp2.000 serta penyewaan alat kemah seperti tenda. Meski begitu, pengunjung juga tidak perlu khawatir, pasalnya pengelola kawasan tersebut juga membolehkan pengunjung untuk membawa peralatan mereka sendiri untuk menghemat biaya. Kondisi di Pantai Cemara ini sangat bagus dan sangat indah untuk tempat kita berwisata dan tempat kita santai. Dan ini perlu didukung dan diberikan support oleh pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat agar pantai dilestarikan dan dijaga dengan baik. Setahun udah berjalan setahun. Jalan setahun ya. Oke. Apa aja yang disuguhkan? Dari sebelum corona. Apa aja yang disuguhkan di sini? Biasanya ini sudah es kelapa sama kelapa muda, terus ikan bakar. Tak hanya dimanjakan oleh panorama pantai yang indah, bagi pengunjung yang ingin menyantap sedapnya masakan ikan laut juga dengan mudah bisa dipesan di pedagang sekitar. Menginap dengan suguhan kuliner yang mantap dilengkapi pemandangan pantai yang mempesona, pastinya akan membuat Anda ingin balik lagi ke Pantai Kupu-Kupu.